Oke, kali ini kita punya informasi dari Guru Soekarno Putra yang baru saja berulang tahun yang ke-61. Ya, seperti apa ya kemeriahan perayaan ulang tahunnya? Ini dia beritanya. Hari ini. Ya, buat saya enggak biasa aja gitu, enggak ada perbedaan. Ya cuman harus dia sadari aja bahwa saya udah ada di dunia ini sekian tahun. Ya orang kan kalau makin berumur artinya harus makin banyak mengambil pelajaran semasa hidup. Untuk siap-siap nanti mungkin ke mana ya, ke alam yang lain, kita harus sudah lebih siap. Maka di dunia juga kita persiapannya adalah hal-hal yang baik. Happy birthday to you. Sebetulnya saya apa namanya, kalau ulang tahun tuh sebetulnya secara pribadi sih inginnya sih nyepi gitu atau apa ya gitu, tapi itu udah jadi apa ya, kenyataan bahwa ya orang mengatakan bahwa sini public figure dan apa, jadi di sini saya punya juga tugas sosial juga apa apa secara moral juga, bahwa yang menyelenggarakan ini adalah banyak dari teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Ada. Apa? Saya dapat kado spesial dari Mbak Rahma. Apa? Tapi rahasia. Tuh, walaupun itu berbentuk barang, tapi kontennya adalah cinta kasih. Aku menganggap Mas Guru itu memanggilnya itu Pak Le sih sebenarnya, karena aku dibawa ke keluarga Bung Karno ini oleh ibu angkatku, Ibu Hajah Rima Melati, yang kebetulan sangat dekat sekali dengan keluarga Bung Karno. Saya kan pengagum Bung Karno, sementara Mas Guru anak asli Soekarno gitu kan, jadi tentunya pasti apapun kan ada attachment tertentu kan sebagai penggemar Bung Karno. Banyak ya, pandangan politik kita hampir sama, tentang Pancasila kita hampir sama, kesukaan terhadap barang antik ya sama, kesukaan terhadap buku. Cuman Mas Guru bukunya lebih banyak, jauh. Saya masih sedikit. Ya Mas Guru tuh guru saya lah. Mas Guru kan juga pengarang lagu top Wahid ya. Wahid, kelas Wahid. Selamat ulang tahun buat Mas Guru Soekarno Putra. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, semakin meriah rezekinya. Amin. Dan semoga semakin menjadi pemimpin yang terbaik di negeri ini. Semoga Mas Guru terus sehat ya, terus sehat dan terus karya sebagai seniman maupun pengarang lagu ya. Mas Guru adalah inspirasi bagi generasi muda. Happy birthday Mas Guru. Waduh, makan-makan dong kita nih. Iya dong. Apa namanya, kebetulan hubungan saya sama Mas Guru ini cukup baik ya kan, karena saya sempat 2004-2005 gitu beliau sempat bikin sebuah organisasi kemudaan dan saya terlibat di dalamnya dan banyak sekali diajarkan ilmu-ilmu tentang hidup, tentang Pancasila. Wow, nilai-nilai kenegaraan sangat, ya. Menginspirasi anak-anak muda ya dengan karya-karyanya. Keren. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Guru. Makan-makan Mas, jangan lupa Mas. Tunggu aja dibawa ke sini ya, dibawa ke studio kalau bisa. Tapi ya Mas Guru kelihatannya umur 61 tapi selalu fresh. Harus ya kan, awet muda. Nah, ngomong-ngomong soal